carane piye iki, Gus? Di yo nek nek gancoro kan tahap demi tahap. Oh, nyepang iki sih pertama. Iki terus pemilihan bahan, Bro, bahan. Bahan iki. Yo kayak pembentukan bukan kurang. Tutus kok sing iki? Nek mbiyen pring, kena dipencalin. Saiki dadi bahan plastik. Luwih awet ngono. Saya nek kena banyu kan tarang kon. Nek kena cat piye? Ini maksudnya kena apa? Kena lho pengecetan ngaruh ora? Enggak. Kuwi luwih awet malah nek. Soalnya kena banyu kan tarang kon menera. Bosok. Aku tak nonton-nonton cara ini gawe ya, Gus. Monggo. Oke, teman-teman, jangan lupa like and subscribe dan juga share. Kalau mau butuh jalan kepang, langsung saja ke dusun-dusunnya mana, Gus? Kembang. Nah, dusun Kembang, orangnya seperti Kembang. Ini ada di Ngadirjo, namanya Gus Pri. Penuh jalan semua ini. Bahkan kemarin tekan kan ya, tekan di Malaysia. Nah, tekan Malaysia, tekan Hong Kong, kan Singapura, nanti sing jarang ke pang nang kono kae luar negeri jarane iso ngene kabeh. Kadang orang ngerti panggonan liyane. Regane ya ora kuwi ning pancen kualitasnya sing api. Dan mungkin so, karena memang banyak kan ora patek. Oke, kap ganti liyane. Iki kok kalau jalan ke pang tua banget kok, Gus. Ini tahun 80. Oh. Sing iki tahun nyong rong lahir kuwi. Lih. Nyong 6 lho. Sama tahun kita lahir. Kita 80. Oke. Tahun 9, masuk 90-an 98 ini 98 terus abang, coklat ini 90 ini 90-an semua loh 90-an yang tahun 71 ini hanya bukar jika di bawah lagi oh, Jakarta nah, jenis ini 2000-an sampai yang ini 2000-an nah, ini berarti duduk cetetan ini sampai atau khasnya almarhum bapak oh, tetap baik ya saya aku tak takut bedane cacatan biyen karo saiki nek bentuke kan padha kan bedane apa jan nek biyen yo tahun 80-an semua sak Temanggung hampir semua gambare padha karo di Semanggung rata-rata ngene terus jalan 10 yo padha plong ngono iki wis sak gambare Temanggung hampir mung rata-rata dari dulu sampai sekarang sing ciri khas ramale iki iki lho iki sing kudu pancet karo iki mahkota telu enggak tahu nek mahkota telu iki piye. Tetep telu ya. Telu terus rata-rata. Masih sekarang berarti ana penambahan mahkota. Nah, iki mungkin variasi yo, ya. Nah, variasi. Karo lebih iki lebih variasi lebih nganu. Lebih bervariatif. Terus jarum ini bisa diukur, Gus. Apanya? Jadi nek gawe jarang, iki jare aku kurung ini, ini udah cukup loh. Boleh. Jadi ini bisa diukur nggak nih kilo, mas antara nih. Nah tergantung si penunggang. Cuma nek saya bisa digawe rata-rata. Soalnya hampir-hampir sugetan kan, rumah saya bisa keberan supaya mataraman, kis pas kaki. Bukan umum yang numpak lah cukup. Maksudnya kan ukuran ini mempengaruhi kan kui. Kini nek sing uangnya rada gede, berarti kini rada obor ini kan maksudnya ya. Nek rada apa biasanya tetap sini ada pembenahan sedikit. Soalnya nek enggak kalau muncul dhewe iki lho. Ini rasa imbang. Keseimbangannya diukur awit saka pengukuran iki setelah masang rambut dan sebagainya semuanya di ana ukuran sini. Ini anggar gawe yo. Sok kadang rapi nak muncul dhewe. Ndang iki. Perbara iki padiane motifis. Iki sejek apa sak ngono kae iki? Sejek. Oh iya, kebetulan nek sing pesen nang kene. Kebetulan sing pesen nang ini rata-rata setiap grup tetep ana perbedaan tingkatan saiki lah. Ini khas ngono ya. Nah, punya khas ini. Biasanya nang WO pun Gus, nang WO. Yo nang aksen badian. Oke. Aksen iki apa Gus? Ya. Ya iki kabeh garapane sih. Buat jaran kepang di Temanggung. Enggak Temanggung belum sampai antar ya? Enggak, banyak. Nek gini, di Temanggung itu sekarang bermunculan
para penjual. Nek penjual biasanya dia cuma beli beli mentah, belum dicet. Misalnya aku tuku ki, tuku mentah, sama dicet dhewe, nggambari aku dhewe. Itu bisa itu kategorine penjual. Tapi nek pengrajin dikit banget sedikit. Pengrajin kan dia mulai dari nol ya. Nol, dari pemilihan bahan, pemilihan bambu dari nol. Sampai harus berarti sko nol. Dari nol. Untuk bentuk kuda-kuda pun saya selalu minta pendapat si pembeli. Tapi nek penjual kan dia ya udah, ngono ngono minta. Penjual banyak nih temanku, pengrajin. Kau mau tadi kok, Gus? Belum, ini udah lama tapi dicat ulang. Oh. Nanti iso ngecatnya juga cara wong wis jaran yo rene ngejob ngecat bisa, iso. Bisa, bisa. Soalnya kadang 1 tahun, 2 tahun kok bosen. Cat kere ini. Gratis, gratis. Ditanggung Mas Ari. Mau kan nulis kok nulis iki. Langsung. Rasa takoni kan. Enggak tahu. Ya aku tak rono tak awong dhewe tak sawari dhewe. Takoni rono. Enggak ini teknik pewarnaan. Ini Mbak yang satu ini adalah istrinya Gus Pri. Istri tercantik mobil siji. Yang pernah saya hamili. Oh, yang ngono. Pintar ngecat. Yang itu nah ya. Sampe ngecat ki ngecat tok apa ini komplit termasuk desain gambare sampean apa nulis? Gak ini kayak anu kae, Mas. Yo, yo gambar juga. Oh, ya. Senandere kok ngantuk-ngantuk karo banget. Berarti loro-lorone Gusti ya iso gambar sampean iso gambaran. Lah kasih ayo isi. Kasih buah iki. Mesti gak pas kae to, Pan. Kaya dino depane Pak. Perkiraan. Gus, nyong iso lo gambar kok ngono kuwi nyong tak kerjaan kene ya. Hah? Tak kerjaan kene ya. Iku wis bayar, wis kasih. Teman-teman di sini selain membuatan jaran di sini tempatnya karena saking asiknya maka banyak dari seniman-seniman juga datang ke sini. Ini ada Mas Hindu PJKT sebelah sana, itu ada Pak Wo dan ada Bu Esther, ada Mas Jeki. Nah itu sebelah sana Mas Jeki itu yang kenal itu Bu Esther. Mereka sedang menimang-nimang jaran. Biasanya bareng menunggu itu pesan. Gus, aku penasaran karo jaran sing kae sing paling dhuwur kae. Mana? Kae. Itu kae. Kae lho. Itu khas Tulungagung. Sebenarnya ngono ya, Pak. Ini mang bagian iki ya. Jaran teleng. Oh iya. Ini jenis jaran dongok khas Tulungagung. Jaran dongok atau jaran sindiriwi. Khas Tulungagung. Nek numpak iki ya sing Tulungagung. Ya seperti temanggungan biasa. Apa ado? Nek sing canggih. Heeh. Ora tumpaki. Nek kok karo mendelo ya Pak muni celeng. Nah, yo kene. Nek sing kae? Iki dongo, ajaran dongo. Setiap daerah itu punya ciri khas masing-masing. Yo nek dari Banyumas, ya, Banyumas paling ujung barat sana sampai Jawa Timur, hampir semua bentuk kuda itu sama. Yang atas pasti lemes dan bentuknya besar. Yang beda itu cuma temanggung. Tetap kaku kabeh, kenceng ya. Sama kayak kecil. Di rambut ini suka apa? Ini di rambut kuda saya belinya di Sumbawa dan di Sulawesi. Oh, temanggung ora ono? Ada. Misalnya kok men temanggung kabeh tetap ora iso karena rambutnya sing ora ono ya. Yang mahal kan yang orang mana rambut hari ini. Tapi baru saja yang rambut kuda itu. Nek dulu rata-rata kan pakai rambut sapi. Rambut sapi terus ijo. Tuk, tuk. Iki cili-cili ini di souvenir. Kemarin souvenir itu pesanan dari dinas pendidikan. Kirim kemana? Saya nggak tahu. Belanda. Enggak. Iya. Souvenir. Yurung tadi, yurung kayak rambut. Ini rambut nih, kayak rambut kucar. Nah,
kemarin ada pengusaha dari Jogja yang mau buat resto ya, buat resto khas Temanggung. Jadi dia beli souvenir ini juga, sedang pesen souvenir, pesen semua barang-barang dari Temanggung, khas Temanggung. Terus ini buat ditempelkan di meja, nomor meja. Nanti kalau mau pesen buat souvenir dan lain-lain, nanti tulis di komen, nanti tak kasih nomornya Gus Pri. Atau sebutkan nomornya sekalian sekarang. 0853-2727-5535. Nah, nomor cantik. Opininya mau dia? Iya, iya. Silakan.